Darlun sebanyak 51 murid SD dari seluruh Biren Selasa 26 Maret 2019 unjuk kebolehan di seluruh cabang seni di Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS2N tingkat Kabupaten Biren bertempat di Aula Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kompleks SKB Biren. Kegiatan yang akan berlangsung selama 2 hari itu dibuka Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Biren Abdullah SPD. Cabang yang diperlombakan di FLS2N yaitu menyanyi solo yang diikuti 9 peserta, pantomim 9 peserta, tari kreasi 21 peserta, serta lomba gambar bercerita 12 peserta. Para peserta adalah hasil seleksi masing-masing unit pelaksana teknis dinas atau UPTD dari Samalanga sampai Gandapura. Nantinya juara satu setiap cabang lomba akan berhak mewakili Biren ke tingkat provinsi yang akan digelar dalam waktu dekat. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.